TV, media informatif pembangunan daerah. Melalui Balai Pelatihan Peningkatan Produktivitas atau AMT dan SKOR, kita ciptakan SDM unggul dan daya saing perusahaan. Oleh BPP Kendari Sulawesi Utara difasilitasi di Snaker Trans dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar. Pelatihan Peningkatan Produktivitas dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Polewali Mandar HM Nasir Ahmad didampingi Asisten Kesejahteraan Rakyat Haja Sakina, Selasa 25 Februari 2020 di Ruang Pola Kantor Bupati. Sebanyak 25 perwakilan ASN desa atau kelurahan dan 25 pelaku usaha BUMDes ikut serta pelatihan. Kegiatan tersebut dimaksudkan meningkatkan produktivitas unit kerja instansi atau lembaga pemerintah serta UKM atau pelaku usaha BUMDes agar memiliki daya saing di dunia kerja melalui metode penerapan alat dan teknik. Dan tujuh lainnya meningkatkan motivasi dan etos kerja. Dalam laporannya, Kabid Tenaga Kerja di Snaker Trans dan ESDM Polewali Mandar Yusdi mengatakan, keikutsertaan peserta sebanyak 2.675 orang, pelatihan wirausaha produktif 1.500 orang, dan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas perusahaan 150 orang. Tim BPP pun berterima kasih kepada pemerintah kabupaten atas kerjasama tim di Snaker Trans pelatihan AMT dan SKOR terselenggara sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Astriani Koke, Ketua Tim Balai Pelatihan Produktivitas Kendari Sulawesi Utara, hal ini untuk menggali potensi diri yang dimiliki PNS di Polewali Mandar dan pelaku usaha di daerah. Jadi sasaran pelaksanaan ini tentunya ini untuk meningkatkan kapasitas SDM di dalam mengolah usahanya bagi para pelaku usaha dan tentunya para PNS menggali potensi diri sehingga bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki setiap PNS. Pihaknya terus mendampingi peserta yang terlatih akan diberikan penghargaan sebagai tindak lanjut kegiatan demi menjaga konsistensi dan produktivitas dalam rangka perluasan lapangan kerja. Suwardi, pemuda asal Kecamatan Antriapi, peserta pelatihan peningkatan produktivitas mengaku bangga adanya kegiatan yang dapat memberikan peluang lapangan kerja bagi milenial. Dan segala materi yang ada dalam kegiatan ini, kami dan peserta dapat aplikasikan dalam kegiatan khususnya dalam peningkatan UMKM. Ya, dan tentunya kita menginginkan bahwa akan menciptakan lapangan kerja juga, terkhusus yang ada di Polewali Mandar dan lebih khusus lagi untuk usaha muda yang ada di Polewali Mandar. Selanjutnya penyerahan hasil kesepakatan bersama dan MOU antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, BPP Kendari dan perbankan kepada Wakil Bupati Polewali Mandar. Tim Warta Kominfo SP Polewali Mandar. Media informatif pembangunan daerah.